Okey, hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam segmen Bedah Kotak bersama saya Daniel Mahmud Noh. Okey, hari ni kita nak bedah kotak macam biasalah. Tapi kali ni kita ada kotak yang selalukan kotak-kotak kardboard kan. Tapi hari ni ada kotak yang istimewa. Nak tahu kotak apa? Jom kita tengok. Ha, macam pintu bunyi kan, macam pintu. Kerana kotak ni adalah kotak kayu. Ha, tapi kenapa kasut ni didatangkan dengan kotak kayu? Ha, sabar, saya ceritakan. Okey, kasut Adidas ni merupakan salah satu kolaborasi bersama Henry Pool. Henry Pool ni merupakan sebuah butik ataupun kedai yang membuat baju menswear ataupun macam blazer, tie, seluar apa semua tu. Tapi yang high-end punya ataupun yang lebih luxury. So, macam tempat ni orang kaya je lah pergi. Sebab tu kan kasut ni merupakan kasut yang agak istimewa untuk kita bedah kotak hari ni. Okey, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Storebox kerana memberi peluang kepada kami untuk membedah kotak untuk episod kali ni. Tak nak cakap banyak, jom kita tengok. Okey, pertama sekali dekat demi depan ni ada macam metal lock ataupun kunci. So kita boleh buka macam ni. Lepas tu, tentera. Editor je letak gold. Tak ada. Pertama sekali kita akan nampak dia punya bahan yang ada dekat dia punya penutup kotak ni adalah macam velvet ataupun baldu yang mewah. Nampak kan dia punya ketebalan dia tu. Okay, kemudian dia ada macam like card untuk menerangkan tentang koleksi ni. Ini kedai dia dekat UK. Kasut ni didatangkan dengan dust bag. Ada tulis Henry Pool dekat depan ni. Kemudian belakang ada logo Adidas warna gold ataupun warna emas. Lepas tu sama juga belah dalam dia ada warna maroon juga. So kita dapat rasa macam kita beli satu barang yang luxury lah ataupun mewah. Alright, jom kita tengok kasut dia. Okay, ia merupakan kasut NMD R2 berkolaborasi bersama Henry Pool. Nampak pattern dia tu? Merupakan corak yang terkenal lah yang melambangkan Henry Pool. So, sebab tu dia letakkan material ataupun pattern ni dekat kasut ni. Koleksi ni dikeluarkan dengan dua warna. Satu warna grey ataupun macam dark grey sana ni. Dan satu lagi warna biru. Dia ada gambar kat sini ya. Tiba tahu pula. Macam edit lah. Kasut ni memang nampak macam kasut biasa tapi dia punya kualiti dengan craftsmanship ataupun dia punya cara buatan dia tu memang sangat tinggi sebab kita boleh nampak daripada segi jahitan dia, daripada segi kualiti tali dia. Tali dia memang lain, dia bukan macam tali biasa. Dia menggunakan tali wax lace ataupun macam kita rasa macam ada hilin lah dekat atas tali dia tu. Ha, itu wax lace. Okay, bahagian lidah dia sama juga material, sama dengan bahagian upper dia ni ataupun bahagian atas dia. Okay, belah dalam dia juga ada pattern yang istimewa ataupun yang kita jarang nampak. Sebenarnya corak ni merupakan corak yang ada pada dalam blazer ataupun suit Henry Pool. Sebab tu ada pattern yang merah-merah hitam ni. Okey, kita pergi bahagian midsole pula. Okey, midsole dia macam biasa. Kasut NMD kan? NMD merupakan menggunakan teknologi Boost punya midsole. Tapi Boost dia, dia colorkan dengan warna hitam. Ha, sebenarnya Boost putih. Kalau nampak bawah ni kan, ada warna putih ni. Okey, satu lagi benda yang lain tentang kasut NMD ni. Selalu kasut yang ada datangkan dengan insole ataupun tapak yang nipis tu kan ada kat dalam kasut. Tapi untuk kasut ni tak ada. Dia kosong saja. Memang semua NMD macam tu. Tapak dah selesa. So, dia tidak memerlukan tapak yang lain untuk bagi kita pakai lebih selesa. Okey, harga untuk kasut ni dia punya harga kedai lah atau harga retail lingkungan 700-800 macam tu lah. Ha, agak tinggi sebab dia punya ya, material dengan kotak macam ni lagi. So rasanya agak berbaloi harga tu. Lepas tu dia punya harga resell ataupun harga market sekarang dalam lingkungan 1,500 macam tu. Ha, tak banyak beza. Rasanya harga tu naik sebabkan kasut ni agak limited. Cuma kalau anda berminat dengan kasut ni, anda boleh pergi ke Storebox dekat Stesen 7 Shah Alam ataupun kalau korang malas, korang just buka je Instagram, search Storebox. Ha, kat situ ada dia punya store. So bagi pendapat saya, kasut ni saya tak beli kot sebab tak kena dengan saya punya vibe ataupun style. Tapi still a good shoes. Okay, kalau kasut ni kena dengan style korang, korang boleh cuba and pakai tengok macam mana rupa dia. Alright, asalnya sampai di sini saja untuk episod Bedah Kotak kali ini. Okay, jangan lupa jumpa di episod yang akan datang. Saya Daniel Mahmud Noh, jumpa lagi. Assalamualaikum.